11 hari uang makan untuk Matati saya serahkan kepada Abah Daromi. Halal bayar. Jadi kan dulu Matati pernah bilang Tenha itu seperti anaknya sendiri. Ya. Kalau ya. Bapak Aos sebagai seperti bapak. Bapak ya. Gimana perasaan Tenha? Alhamdulillah ada donatur ya yang ingin membuatkan keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku, alhamdulillah hari ini adalah hari ketiga. Tiga. Hari ketiga atas meninggalnya Matati dan alhamdulillah saya masih sempat datang ke sini dan untuk menghadiri acara tahlilan. Dan perlu diketahui juga untuk tahlilan diadakan di masjid. Jadi alhamdulillah hari ini juga nampak kelihatan Pak RT, ada Mbak Aos, Mbak Unang dan istrinya. Jadi mungkin sebelum menjelang tahlilan kita kumpul dulu di sini. Oh, jadi Pak RT saya mau nanya. Jadi kemarin saat kemarin itu hari Jumat ya, Kamis. Jumat dan sekarang Sabtu itu diadakan di masjid ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, soalnya kan kemarin saya datang ke rumahnya Mak Atik, katanya kata Mak Atik langsung lebih enak di masjid aja, katanya soalnya kan warganya lebih banyak di sini, apalagi dekat, katanya. Oh, gitu. Jadi bisa ngumpul mungkin bareng-bareng yang memang kalau mungkin diadakan di sana jauh ya Pak, pertama jauh, mungkin terus kesepakatan, apalagi mungkin yang dari pihak keluarga Mbah Dodo sudah menyerahkan kepada PRT, bahwa artinya diadakan di masjid. Jadi mungkin lebih padat ya kalau sisi penduduknya. Dan saya sampaikan juga PRT kemarin kan kita sempat saya ngobrol waktu hari pertama meninggalnya Matati. Kebetulan waktu kemarin itu untuk warga kampung baru Citungul dan Cepawetan belum memiliki keranda. Nah, Pak RT alhamdulillah. Alhamdulillah ada donatur ya yang ingin membuatkan keranda. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada donatur Cekul Usman, semoga amal baiknya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Pak Haji sehat terus. Amin. Dan memang saya juga sempat kemarin agak sedikit mengelas ketika Matati dibopong dengan bambu. Nanti kita kan ngobrol sama Pak RT, pokoknya memang belum memiliki keranda dan alhamdulillah ada donatur. Donatur insya Allah dari dua almarhum ya. Jadi atas nama saya akan bacakan dulu. Walaupun mungkin kerandanya belum beres Pak RT, kerandanya lagi dibikin. Mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan insya Allah keranda jenazahnya beres Pak RT ya. Jadi alhamdulillah saya ada dulu. Jadi ini atas nama almarhum kacamata. Rupanya harus pakai kacamata udah tua. Alhamdulillah ya. Jadi ini tolong nanti doakan ya kepada masyarakat sini bahwasanya ini keranda walaupun mungkin belum selesai kerandanya dan kerandanya memang tidak begitu mewah ya. Ya cukuplah sederhana. Alhamdulillah. Cukuplah untuk 10 sampai 15 20 tahun ke depan ya. Jadi alhamdulillah dari almarhum Bapak Swedirin. Bapak Swedirin dan almarhum Bapak Bahrudin ya. Jadi mudah-mudahan pahalanya mudah-mudahan disampaikan kepada dua orang ini yaitu almarhum Bapak Swedirin dan almarhum Bapak Bahrudin ya.
mudah-mudahan pahalanya. Ya, mudah-mudahan pahalanya di Bapak Sohirin. Iya, betul Bapak Sohirin. Sohirin dan Bapak Bahrudin almarhum semuanya. Mudah-mudahan di alam kuburnya ditampi iman Islamnya, diterima amal ibadah, amal kebaikannya dan dicahamkan di lidahnya. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa atihim wa'afwanhum wadkhilhumul jannah. Ya. Dan nanti 2 ataupun 3 hari lagi insya Allah beres ya. Nanti kita bawa ke ya tempat-tempat ya. Ya mungkin dekat masjid di sini ya, nanti kita akan turunkannya. Dan saya juga lagi pesan itunya apa tutupnya, tutup yang enggak kayak gitu ya, biar nanti bisa ketutup. Dan kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Unang ya. Mohon maaf Mbak Unang, Mbak Unang kemarin kan sempat bicara masalah uang makan untuk Matahati Catering. Memang itu uang makan buat catering Matahati berapa hari lagi Mbak Unang? 11 hari lagi. 11 hari lagi. Ada 11 hari. Apakah itu? Saya kan udah tanya-tanya. Tanda-tanya ini mah begini. Kan perjanjiannya juga sebelum Mati meninggal. Mati meninggal juga nanti kembalikan kalau udah beres, kalau misalnya seperti ini Mati meninggal kan apa harus mengembalikan. Pakainya makanya saya juga terasa asa buka hutang lah gitu lah. Ya begini ya Mata, Umi, Abah dan Umi tidak usah banyak pikiran. Sisa yang 11 hari uang makan untuk Matahati saya serahkan kepada Abah dan Umi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi mohon maaf, itu semuanya persetujuan dari donatur yang terakhir itu. Memang kemarin Abah sempat ngomong begitu, namun saya tidak memutuskan. Saya tidak bisa memutuskan. Lalu saya nelfon kepada donatur yang terakhir memberikan itu bahwasanya halal. Ya, jadi alhamdulillah. Ucapan terima kasih juga Pak Unang telah membantu mengurus Matahati di hari akhir. Jadi memang tidak usah berpikir lagi, itu halal udah menjadi milik ya, milik bangunan. Dan ini ya alhamdulillah bangunan ini ada uang takjiah ya. Walaupun mungkin tidak saya kasih masukin amplop aja nanti dibuka ya bangunan. Nah ini dari saya buka lagi kacamata dari Ibu Eka Mustika ya. Ini uang takjiah dari Ibu Eka Mustika, saya serahkan ke Bapak Unang. Dan memang saudaraku untuk dananya semuanya dikelola sama Bapak Unang. Ya, nanti mungkin bisa dilaporkan saldo terakhirnya nanti remuk-remukan dengan masyarakat khusus dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah, nah itu juga nampak kelihatan mie sudah buat sekarang sudah ada. Nah alhamdulillah, Ustaz silakan masuk Ustaz. Ya Ustaz. Hari dang ya. Oh gitu dang ya. Ya jadi. Ya kan karena Pak Yudi. Bangga. Jadi alhamdulillah setiap hari masyarakat ataupun rakyat jalan akan dikasih. Mie dan makanan ala kadarnya buat sedekah mungkin Matahati ya. Dan ini Pak Haji banyak terima kasih ini atas sedekah yang mungkin. Iya, pokoknya itu uang takjiah. Yang dilakukan buat biaya karena mungkin biaya kan di sini tidak kecil, mulai kan harus beli ini, beli itu. Ya, mudah-mudahan ada milik rezekinya. Alhamdulillah. Syukur. Ya oke, saudaraku, pokoknya kita tidak terlalu banyak ngomong, takutnya balelor banyak ngomong gitu. kalau banyak ngomong balelor ya. Kesana kemari soalnya tadi saya alhamdulillah habis menghadiri ataupun memantau perkembangan musola yang berada di Kampung Cibahat yang maklum agak sedikit capek, makanya kadang-kadang kalau capek ngomongnya agak sedikit balelor ataupun ya kurang begitu lancar lah. Dan alhamdulillah juga nih Pak Aos juga nampak kelihatannya mau tahlilan. Oke Pak Aos, kalau mau tahlilan silakan tahlilan aja karena mungkin di sana masyarakat sudah berkumpul. Silakan Pak ya, silakan. Silakan kalau mau tanya dulu aja. Nah, kalau saudaraku kita akan menuju ke tahlilan ya karena mungkin warga sudah banyak berkumpul di musala.
bagus itu. Jadi begitu. Uang dari orang tengok ulang ngalaci kopi hunku, orang malih lah kita lah, ya bisinya sendiri cuma acan, ya gitu. Entos, dan alhamdulillah, itu sudah dikit orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Teh, sekarang kan Mak Tati sudah meninggal. Ya. Jadi kan dulu Mak Tati pernah bilang Teh itu seperti anaknya, sendiri. Ya. Kalau Bapak Aos sebagai seperti Bapak ya. Gimana perasaan Teh ketika banget, ditinggalkan? Iya, sedih banget. Kemarin juga nya cenah neng, cenah awak cenah asa nyeri. Tidak sabar kumaha. Pencetan. Oh jadi selama mungkin Mak Tati di sini, ya. Tena suka nginap di sini. Nginap di sini, ma cet aku kenawan tuh nggak teh, cet nyarali neng awak, ma cet ma hoyong damang tuh Mumbai, cet nggak jaga dek ma, cet nggak terserah, cet ma teh cet bina bag bay bal tuh si kepah haji, cet neng ma cet neng. Oh jadi, jadi maksudnya ketika meninggalnya Mak Tati kan mungkin itu bisa dijadikan kan itu adalah sebagai ibu kandung, iya ibu kandung sendiri, sendiri ya karena ya. Mungkin sudah ke Teh Na itu seperti anak ya. Sendiri makanya kan sering main ke Teh Na ya, ya. Teh Na juga sering main ke sana ya. Karena mungkin dianggap sebagai anak dan ibu ya. Terus sekarang Teh Na gak punya teman. Hah? Merasa kehilangan enggak Teh Na? Iya, kehilangan banget. Oh gitu. Jadi waktu kemarin Teh Na ikut nguburkan tuh kayak itu. Enggak ikut nguburkan ya.
Pokoknya mah kiwetana doakeun matati nya lamun matati boga salah katena. Maafkanlah ya, doakeun setiap salatnya. Mere matati ge karasa bageurnya katehnahnya. Kalau ada milik ada rezeki kan suka inget terus sama Tehna ya, makanya doakan mah tadi ya biar tenang di alam sana. Ya baiklah saudaraku, alhamdulillah acara tahlilan sudah beres. Jadi ini merupakan acara tahlilan yang ketiga. Jadi ini sampai kapan acara tahlilan? Apakah di hari ketiga beres apa sampai hari ketujuhnya? Hari ketujuh sampai ke 40 hari. 40 hari gimana? Sampai 40 hari padahal teh lamun teh Jumat, udah seminggu, seminggu teh tujuhna. Terus ngajajoan tiap malam Jumat. Kalau di kampung sampai ke 40 hari. Jadi gini Mi, kalau misalnya ada kalau misalnya tidak ada darahnya, jangan terlalu memaksakan ya. Misalnya nih darahnya cukup untuk 3 hari. Ya enggak apa-apa sampai 3 hari aja ataupun darahnya sampai 4 hari. Mudah-mudahan cukup. Ya mudah-mudahan cukup. Itu kalaupun mungkin kalau tidak ada dananya sampai tujuhnya enggak apa-apa. Sampai mampunya aja. Jadi tidak jangan sampai memberatkan keluarga di sini, jangan sampai nanti ada rezekinya jangan sampai ngajukan hutang ya, atau ngebon itu nggak boleh ya. Yang jelas dananya yang terkumpul berapa yang seadanya aja itu, jangan sampai maksa-maksakan. Kalau udah tidak ada mentok, nggak ada rezekinya, ya udah stop aja begitu ya. Jadi jangan sampai kita maksakan sampai sekian gitu, yang jelas semampunya aja. Nah oke saudaraku, cukup dulu pertemuan hari ini karena mungkin sekarang sudah jam 5 sore, sementara kita harus pulang. Dan alhamdulillah ya acara ketiga sudah beres. Mungkin besok 4, 5 sampai mungkin 7 ya maksimal mungkin. Itu pun kalau ada dananya. Oke saudaraku, cukup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Bersama saya Cepu Usman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.